Tak sekedar keindahan alam, Bali juga menorehkan jejak sejarah kemerdekaan Indonesia. Perang-perang besar demi mengusir penjajahan berlangsung di Pulau Dewata. Perang Kusambe atau Perang Bali III misalnya. Perang yang dipimpin oleh raja perempuan dari Kerajaan Klungkung. Kemahirannya dalam menyusun strategi pertempuran berhasil memukul mundur pasukan Belanda, bahkan menewaskan sang komandan, Mayor Jenderal Andreas Victor Michiels. Dia juga piawai dalam melahirkan karya sastra hingga dijuluki Raja Kawi. Dialah Ide-Idewa Agung Istri Kanye. Abad 19, kondisi kerajaan-kerajaan di Bali menghadapi masa pelik. Saat itu, Belanda mulai ikut campur, mengintervensi hukum adat Bali, khususnya berkaitan dengan hukum Tawan Karang. Hukum Tawan Karang Bali adalah hak istimewa yang dimiliki Raja Bali pada masa lampau. Hukum ini mengatur bahwa setiap kerajaan di Bali berhak merampas kapal-kapal yang terdampar di wilayahnya. Tentu saja, kebijakan ini tak sejalan dengan angan-angan pihak Belanda yang ingin berkuasa. Ekspedisi militer pertama dilancarkan tentara Belanda Knil kepada Kerajaan Buleleng Bali. Selama kurun waktu 1846 sampai 1849, terjadi peperangan yang dikenal dengan Perang Bali Pertama, Kedua, dan Ketiga. Gus Wirawan, guru besar ilmu sejarah Universitas Udayana, menceritakan bagaimana keterlibatan Raja Perempuan Bali ini dalam Perang Bali Kedua di Jagerake. Dua Gong Istri Kanye itu, apa sifat sikapnya itu, dia keras, dia lunak, dia juga perempuan tapi keras. Kerasnya bagaimana? Karena dia seorang ratu, seorang raja, kan? Beliau itu, Dua Gong Istri Kanye itu sebagai penginisiatif dari koalisi raja-raja Bali. Ketika terjadi perang Jagerage pertama, raja perempuan Klungkung itu satu-satunya yang menyimpang dari budaya patriarki. Iya kan? Perempuan, di dalam budaya patriarki kan harusnya tidak ada perempuan. Bantuan kekuatan perang Ide-Idewa Agung Istri Kanye pada Kerajaan Buleleng membuat Belanda mengganti siasat. Pasukan Belanda kembali ke Surabaya dan meminta bantuan pasukan dari Batavia. Belanda juga memindahkan ekspedisi militer ke wilayah Kerajaan Klungkung di Kusambe, Bali Selatan. Mayor Jenderal Andreas Victor Michiels memimpin ekspedisi. Melihat gelagat Belanda, Ide-Idewa Agung Istri Kanye tidak tinggal diam. Ia membentuk dan memimpin Laskar Klungkung. Perang Kusambe atau Perang Bali Ketiga pun pecah pada tahun 1849. Labuan Amuk ini adalah pelabuhan milik Kerajaan Karangasem. Pelabuhan Labuan Amuk namanya, dan Padang Bayi satu lagi. Ini yang di sini tempat mendarat pasukan Belanda, ya, mendarat di sini tanggal 23, 1849. Itu mendarat, ya, dia mungkin kemah-kemah, di mana dia bangun kemah. Di sinilah seputaran sini, ya, untuk menyerang Laskar Klungkung yang bertahan di benteng Gua Lawah itu. Pagi harinya, pasukan Belanda melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Bayi dan Pelabuhan Amuk menuju Gua Lawah
markas Laskar Klungkung berada. Laskar Klungkung hanya dilengkapi senjata sederhana untuk menghadapi pasukan Belanda. Hal ini membuat mereka terhimpit dan benteng pun berhasil dikuasai Belanda. Malam menjelang 25 Mei 1849, itulah serangan gerilya yang dikomandok oleh dua gong istrikannya itu, artinya laskar khusus, laskar yang berani mati, artinya seperti itu, membawa meriam yang digendong, itu menjelang subuh itu, sekitar jam 2, jam 3 lah. Dibikin kacau markas ini, diserang dulu. Tentara Belanda kacau, ya Mihil suruh nembak, tapi nembak sesama temannya tidak mau. Supaya lebih memastikan lagi, ditembakkanlah peluru cahaya ke atas. Tembakan peluru cahaya ke atas, kelihatan semua. Sang jenderal pun kelihatan. Itulah yang disasar oleh laskar khusus itu. Laskar khusus Klungkung. Tas ditembak, kena paha, remuk. Ide Idewa Agung Istri Kanye lahir dengan nama Ide Idewa Agung Istri Mutar. Tia adalah putri pertama dari pasangan Ide Idewa Agung Putri Kusambe pertama, Raja Kusambe dengan permaisuri Ide Anak Agung Istri Ayumade Karang dari Kerajaan Karangasem. Saat naik tahta menjadi Raja Klungkung ke-8 pada tahun 1815 di Kerajaan Klungkung, namanya pun berganti menjadi Ide Idewa Agung Istri Kanye. Kerajaan Klungkung adalah kerajaan maritim bercorak Hindu yang berdiri pada abad 17 di Pulau Bali bagian Tenggara. Ratu Ide Dalem Semari Putre, Raja Klungkung ke-12 mengatakan, Kerajaan Klungkung adalah sentral bagi kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Bali. Itu tadi, karena leluhur saya ditunjuk oleh Raja Majapahit sebagai mandataris Kerajaan Majapahit yang memerintah seluruh Bali. Lalu Tribhuwana Tunggadewi inilah yang kemudian melantik leluhur saya yang bernama dalam Sri Haji Kesong Pakisan sebagai Raja Bali. Adipati waktu itu, Adipati Bali itu. Jadi menguasai seluruh Bali gitu. Cokordara Kaputra, penglisir atau pemimpin Puri Saraswati menceritakan perjalanan hidup Ide Idewa Agung Istri Kanye dari Puri Karangasem hingga Puri Balemas. Dan kemudian ayahnya Dogong Putra pertama setelah mangkat, yang dijadikan raja adalah kakaknya Dogong Putra kedua. Yang kakaknya itu kan dulu dari ibu biasa, tapi diambil anak oleh permaisuri jadi dengan level yang sama. Sehingga kakaknya menjadi raja pengganti ayahnya. Nah, waktu meninggalnya di sana itulah beliau digantikan oleh adiknya, Ide Doagung Istri Kanye. Kanye itu adalah tidak mempunyai suami, sehingga jelas tidak punya putra. Kakaknya juga tidak punya putra. Rasa cinta Ide Idewa Agung Istri Kanye terhadap Bali begitu besar. Semuanya dilakukan demi menjaga dan merawat budaya Bali di Kerajaan Klungkung. Kalau di Bali itu kalau tidak sederajat itu tidak mau menikah. Makanya belum pernah ada perempuan yang menjadi raja. Karena belum selama ini yang menjadi raja adalah laki-laki. Itu yang kita harus lihat adalah nilai-nilai juagan mereka dan sifat-sifat beliau yang saya bilang tadi. Beliau adalah seorang perempuan yang berintelijensia tinggi, menguasai ilmu pemerintahan, juga ilmu kesusastraan, juga ilmu kemiliteran, kemudian juga ya perundang-undangan, hukum. Kini kerajaan-kerajaan di Nusantara telah bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pun demikian Kerajaan Klungkung, hingga saat ini masih tegak berdiri, menjadi pusat budaya, spiritual, dan peradaban masyarakat Bali.
Ide Idewa Agung istri Kangil sangat memuja Sanghyang Aji Saraswati. Yang menjadi ciri khas dari Idewa Agung istri Kangil dalam kepenulisan beliau itu lebih pada kekawin menggunakan tembang. Jadi cerita kisah yang dipuisikan. Hingga hari ini belum ada data pasti kapan perempuan pemberani ini dilahirkan dan tahun kematiannya. Namun keberadaannya telah tercatat dalam sejarah perjuangan rakyat Bali. Mira Astre, pesastra Bali, tengah menulis buku tentang ide Idewa Agung istri Kangil. Mira mengajak tim perempuan-perempuan Nusantara untuk menapaki tempat-tempat bersejarah istri Kangil. Jadi areal yang ada sekarang kita di tempat ini yaitu areal di mana beliau Idewa Agung istri Kangil melatih dan menyusun strategi dengan pasukan beliau yang disebut dengan Laskar Pemating atau Laskar Berani Mati. Idewa Agung istri Kangil juga mengirim berbagai bantuan kepada kerajaan-kerajaan lain yang mengalami ekspansi. Contoh seperti Buleleng, beliau juga mengirimkan pasukan dari sini, pasukan yang sudah beliau latih. Biasanya Idewa Agung istri Kangil menurut catatan yang ada, beliau akan bermeditasi di sini, ya, di pelataran sini menghadap ke arah Meru Tumpang 11. Ya. Kemudian juga memohon anugerah untuk rakyat Klungkung maupun Bali, ya, karena pada waktu itu terjadi banyak peperangan dan intervensi dari Belanda. Nah, disinilah beliau memohon anugerah agar beliau dilancarkan dalam setiap kegiatan. Tak hanya dikenal sebagai seorang raja perempuan yang cerdik dan tangguh, Idewa Agung istri Kangil juga dikenal seorang pegiat seni dan sastra. Raja perempuan yang gemar menulis dan membaca. Berkaitan dengan sastra, beliau banyak melahirkan dan menginspirasi para rakawi atau penulis. Salah satunya adalah Anak Agung Gede Pemeregan yang merupakan salah satu teman belajar beliau semasa kecil, masih kerabat beliau yang dititahkan oleh beliau untuk membuat beberapa geguritan sebagai catatan-catatan peristiwa penting yang terjadi. Beliau juga menggagas adanya kegiatan sastra di Wewidangan atau areal Pura Taman Sari pada saat bulan Purnama Kartika, yaitu yang jatuhnya pada bulan Oktober, di mana para rakawi, seniman sastra membacakan karya, memperkenalkan karya di hadapan beliau. Kawasan Kertegose pada masa kejayaan Kerajaan Klungkung di bawah pemerintahan Raja Idewa Agung istri Kangil difungsikan sebagai ruang persidangan raja-raja Bali. Sebagai raja perempuan yang mencintai seni dan keindahan, istri Kangil menginisiasi penggunaan seni lukis wayang kamasan untuk dinding Kertegose. Karya seni lukis kamasan lahir dari tradisi masyarakat kamasan Klungkung Bali. Lukisan ini biasanya diciptakan sebagai pelengkap sarana ritual umat Hindu di desa setempat. Pada sisi atas dinding Kertegose, lukisan kamasan ini berkisah tentang wujud bakti dan kasih sayang Bima, anak Pandawa Lima, pada orang tuanya yang ada di alam baka. Dan sisi bawahnya berkisah tentang perwujudan sifat baik dan buruk binatang yang hidup di alam semesta. Tradisi ini
masih dipertahankan dan semakin lestari hingga hari ini. Bahkan seni lukis Kamasan diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia pada tahun 2017. Ida Idewa Agung Istri Kanil sangat memuja Sanghyang Aji Saraswati, yaitu Dewi Pengetahuan, ya, yang dipuja pada saat Hari Raya Saraswati, di mana beliau memohon keberkahan agar diizinkan atau dumogi ke Saraswaten, ya, agar beliau diturunkan, dilimpahkan keahlian, kepiawaian dalam berbahasa kepemerintahan beliau menurut acuan-acuan dari Niti Sastra. Niti Sastra itu ilmu kepemerintahan. Nah, itu kitabnya sudah beliau pelajari sedari awal. Kemudian juga beliau mendapatkan penasehat atau bimbingan dari para bagawante yang membimbing beliau untuk mengambil keputusan-keputusan yang besar. Yang menjadi ciri khas dari Ida Idewa Agung Istri Kanil dalam kepenulisan beliau itu lebih pada kekawin menggunakan tembang. Jadi cerita kisah yang dipuisikan. Enggak semua perang harus dimenangkan dengan persenjataan tajam, peluru. Jadi kamu bisa memenangkan perang itu dengan sastra. Karena itu jangan main-main dengan bahasa. Kalau pada intinya orang berbicara tentang kesetaraan, tentang perempuan misalnya, itu sesungguhnya kita sedang berbicara tentang keadilan bagi kemanusiaan. Ide Idewa Agung Istri Kanil sosoknya hadir dalam guratan pena Cokerde Sawitri, seorang budayawan, sastrawan, dan juga aktivis perempuan asal Bali. Semasa hidupnya, Cokerde Sawitri aktif menulis karya sastra. Salah satunya menulis novel Trilogi Jirah. Novel yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2007 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Widow of Jirah. Kebetulan saya riset saya untuk novel saya Janda dari Jirah itu, dan sekarang sudah jadi Trilogi Jirah itu. Salah satu referensi saya itu adalah lontar dari adiknya Ide Idewa Agung Istri Kanil itu. Bali kan sedang mengalami keterpecahan pada saat itu. Ayahnya itu sangat menjagoi putrinya karena memang dia paling sulung dan anak dari pramiswari. Dia memang dalam posisi itu. Tapi dia punya loh adik-adik cowok dari ibu yang berbeda, termasuk adik tirinya ini yang sastrawan juga. Ayahnya berkata satu anak perempuan itu sama dengan 1000 anak laki-laki. Bagi Cokerde Sawitri, sosok Ide Idewa Agung Istri Kanil tidak hanya mahir dalam berperang, tapi di masa kekuasaannya, ia paling banyak mengkodifikasi karya sastra serta menyalin ulang lontar-lontar Bali. Kesadaran literasinya keren. Oh, kalau sebenarnya itu. Iya, itu yang saya tahu kenapa dia menjadi sangat dihormati itu karena sastrawan. Cendekiawan dia. Jadi menurut saya kalau para perempuan Bali ingin menjadi pemimpin itu tirulah dia. Harus cendekiawan gitu. Enggak semua perang harus dimenangkan dengan persenjataan tajam, peluru. Jadi kamu bisa memenangkan perang itu dengan sastra. Karena itu jangan main-main dengan bahasa. Jadi Ide Agung Istri Kanil itu, dalam analisa saya itu, beliau menguasai sekali ilmu linguistik itu loh. Sejak tahun 2003, pemerintah Kabupaten Klungkung mengajukan Ide Idewa Agung Istri Kanil sebagai pahlawan nasional. Namun hingga kini, belum berbuah hasil. Setahu saya, sampai saat ini belum ada seorang pahlawan nasional, seorang putri dari Bali. Kalau di luar Bali kan sudah ada banyak. Karena beliau itu melawan Belanda, tidak mau kompromi. Sehingga
Kalau sebagai pahlawan nasional rasanya rasional sekali. Walaupun beliau putri. Pada tahun 2017, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Klungkung membuat patung Ide-Idewa Agung Istri Kanye di Simpang Tihingadi Bypass, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali. Pembuatan patung setinggi 4,5 meter ini memakan waktu selama 6 bulan dengan proses pembuatan patung di Yogyakarta dan pemasangan patung dilakukan secara bertahap. Sosok Ide-Idewa Agung Istri Kanye menginspirasi perempuan Bali, terutama bagi mereka yang memperjuangkan kebebasan kaum perempuan. Di Bali mungkin saya yang pertama di Bali itu memulai gerakan perempuan dalam versi yang masa kini ini, yang bicara tentang kesetaraan, yang bicara tentang misalnya stop kekerasan pada perempuan. Itu saya lakukan bersama teman-teman saya itu di tahun 1997 mulainya. Kalau pada intinya orang berbicara tentang kesetaraan, tentang perempuan misalnya, itu sesungguhnya kita sedang berbicara tentang keadilan bagi kemanusiaan. Itu anak-anak muda sekarang tuh harus berpikir satu, ketika kamu mendengar kata gender, gerakan perempuan, kesetaraan, itu yang harus kamu pikirkan itu adalah capailah keadilan sosial bagi kemanusiaan itu. Ya, kalau sudah ngomong keadilan sosial dan kemanusiaan itu tuh dua hal udah menjadi dasar. Dharma agama, masing-masing apapun agamamu pasti kamu menjalankannya. Tidak hanya dengan formalitas, tapi dari dalam dirimu.